Seorang pemandu depan detik cemas apabila dikejar oleh sekumpulan lelaki yang belagak ala polis. Menurut pemandu ini, ketika sedang memandu di sekitar Kulai, secara tiba-tiba keretanya telah dikejar oleh sebuah kereta Toyota. Sebaik sahaja menoleh, pemandu ini mula berasa curiga kerana suspek terdiri daripada tiga orang lelaki yang hanya memakai pakaian preman dan salah seorangnya menggunakan baju pantau cahaya. Kenderaan tersebut juga bukanlah kenderaan rasmi polis dan dapat dilihat kesemua suspek memakai topeng muka untuk menutup wajah mereka. Sepanjang aksi kejar mengejar, suspek juga dilihat memegang lampu. Kononnya mereka adalah anggota polis yang sebenar. Pemandu ini maklumkan bahawa telah diekori oleh suspek sejauh 27 km. Curiga dengan perbuatan suspek, pemandu ini akhirnya menghubungi talian 999 untuk mendapatkan bantuan. Telefonis yang bertugas mengarahkan pemandu ini supaya jangan berhenti dan meneruskan pemanduan ke balai polis yang berdekatan.